Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Ternyata ada keinginan Basuki yang belum sempat disampaikan kepada B.J. Habibie. Ketua Dewan Penasihat akan kepada Pak Habibie. Kalau Pak Habibie punyakah cita-cita? Dari situlah peran cendekiawan. Jadi itu yang selalu beliau sampaikan. Di mana-mana acara ISMI pasti itu. Pak Habibie juga dikenal sebagai seorang demokrat sejati. Bagaimana pandangan Pak Habibie dan juga kepada rekan-rekan Pak Habibie di ISMI, apa yang dipesankan soal menjaga demokrasi, menjaga NKRI? Saya teringat saat beliau menjadi presiden, masa akhir beliau menjadi presiden, saya menjadi anggota MPR. Pada saat itu laporan pertanggungjawaban 99 betul. Laporan pertanggungjawaban beliau ditolak. Tapi apa yang terjadi pada masa beliau menjadi presiden dalam satu tahun? Itu tidak gampang mengendalikan negara dalam masa transisi. Dari transisi yang oleh masyarakat dianggap sangat otoriter kepada suatu masa yang demokratis. Beliau membuka kebebasan media massa yang tadi tertutup sama sekali. Izin media massa tidak lagi diperlukan. Dulu namanya SIUP. Ya, SIUP. Itu dibebaskan. Nah, kemudian membebaskan pendirian partai-partai politik. Udah silakan mendirikan partai. Jadi pada tahun 99 itu peserta pemilu yang 48 partai politik. Pada masa beliau dengan undang-undang yang dibikin sangat keras, kemudian beliau membebaskan otonomi yang luas, undang-undang otonomi, undang-undang nomor 22 tahun 99 itulah yang memberikan, tidak pernah ada ya yang sebanyak itu dan seluar biasa itu. Kemudian hal yang lebih penting lagi adalah beliau juga yang dalam masa transisi saat itu. Transisi itu ketika beliau pada akhirnya ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR. Nah, pada saat itu beliau menerima dengan legowo. Yang seharusnya menurut undang-undang dasar itu kan melanjutkan masa jabatan presiden. Tapi oleh MPR ya udah memberikan pertanggungjawaban, dan ternyata pertanggungjawaban ditolak. Karena ditolak itulah beliau berhenti. Tapi kami katakan, saya termasuk yang sangat mendukung beliau sebagai anggota MPR pada saat itu. Kami minta beliau untuk maju lagi. Dan tidak ada larangan dan boleh untuk maju lagi. Tapi apa perlu saya katakan, beliau bersekukuh tidak ingin maju kembali. Tidak ingin maju menjadi? Tidak ingin. Dan diminta oleh semua tokoh, semua pimpinan partai. Tapi beliau menolak. Katanya cuma satu. Saya tidak memiliki kekuatan moral dari rakyat untuk maju. Mengapa? Pertanggungjawaban ditolak, rakyat sudah tidak menyukai saya. Karena itu, jangan membebani rakyat untuk menjadikan saya sebagai presiden. Itu sikap demokratis yang... Itu sikap demokratis yang sangat luar biasa. Ini, saya kira, inilah kalau boleh katakan, Bapak... demokrasi, ya iya. Bapak ilmu pengetahuan dan teknologi, ya iya. Yang lebih spesifik lagi, Bapak yang bangun keluarga yang baik. Apa yang Anda kenang dari Habibie sebagai pribadi, Bapak dari keluarga? Kalau kita lihat bagaimana cerita beliau dengan Ibu Ainun. Saya datang pada saat wafatnya Ibu Ainun, bagaimana kesedihan beliau. Ini satu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Jadi hampir dari segala aspek, beliau menjadi kenangan manis dan patut menjadi contoh bagi generasi-generasi. Patut menjadi contoh. Bahkan sampai beberapa waktu belakangan, pendapat Pak Habibie masih dibutuhkan, diminta pendapatnya masih untuk terus. Kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Pak Hamdan mengenang Pak Habibie sebagai orang yang selalu memikirkan kesatuan Indonesia? Jadi dalam situasi keterbelahan sosial, dalam posisi apapun ya, beliau selalu melihat Indonesia jauh ke depan. Karena itu dalam memandang sesuatu, tidak pernah kita lihat Habibie itu memihak ke salah satu. Selalu melihat bagaimana untuk kepentingan Indonesia yang satu dan Indonesia yang besar. Jadi makanya siapapun akan suka mendengar pandangan Habibie dalam keadaan-keadaan
perpecahan pandangan politik yang sedemikian rupa, beliau tetap bisa menempatkan diri dalam posisi yang pas gitu. Karena memang apa yang menjadi pandangan beliau adalah melihat Indonesia ke depan. Itu juga jadi, diwariskan ke Ijmi? Itu yang selalu juga disampaikan kepada Ijmi. Jadi kalau boleh dikatakan, beliau adalah negarawan sejati. Negarawan sejati yang harus tetap menjadi contoh kita semua. Beliau tokoh Ijmi tapi sangat nasionalis. Beliau tokoh Ijmi, tokoh Islam, tapi berlaku sangat fair. Apa yang paling Bapak ingat dari? Yeah. Jadi orang-orang kepercayaan bukan saja orang-orang dari Ijmi, tapi juga dari tokoh-tokoh agama lain. Jadi itulah beliau. Jadi kita kenang beliau dari segala aspek, itu menjadi contoh. Oke, jadi seorang nasionalis yang mau mendengar semua kalangan. Mau mendengar, betul. Mau mendengar semua kalangan. Oke. Jadi juga Pak Habibie selalu kita mendengar percakapan antara Pak Habibie dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Syara Silalahi, bahwa kalau Pak Habibie tiba pada waktunya akan tersenyum karena melihat Indonesia sudah dalam jalur yang benar. Kalau Pak Hamdan mengenang Pak Habibie, apa sih yang dimaksud oleh Pak Habibie jalur yang benar untuk Indonesia dan juga anak-anak muda generasi penerus bangsa ini? Sekali lagi, beliau selalu menekankan Indonesia harus dibangun pada dua dasar. Iptek dan Imtak. Iptek dan Imtak. Itu ada pada sumber daya manusia. Oke. Okay. Ya, kehebatan manusia Indonesia pada bidang Iptek dan Imtak, itulah yang membuat Indonesia menjadi negara besar dan maju. Kunci. Selalu di mana-mana. Baik, Iptek dan Imtak. Terima kasih, ya, Pak Hamdan Sulfatullah.